Selamat pagi, menemani Anda jelang akhir pekan ini. Today's Update kembali hadir dengan rangkaian informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Dan inilah Today's Update selengkapnya bersama saya, Edward Fidiadi. Hunian layak masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta. Selain membebaskan PBB bagi rumah dengan nilai jual objek pajak atau NJOP di bawah 2 miliar rupiah, kini Pemprov DKI juga membangun 10 rusunawa baru bagi warga ibu kota. Pemerintah Kota Jakarta Barat menetapkan pemasangan tralis di rumah warga. Hal tersebut menyusul kebakaran maut yang menewaskan 6 orang di kawasan Tambora. Informasi lainnya, Hari Kemerdekaan menjadi momen istimewa bagi pasangan di Banten. Pernikahan diselenggarakan di atas kapal di tengah laut dan disaksikan Sultan Banten. Kita ke informasi kriminal, dua pria menggasak sepeda motor di sebuah kontrakan di kawasan Kampung Tengah, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Aksi kedua pelaku terekam kamera pengawas. Seorang mahasiswa dan sopir taksi daring di Yogyakarta diduga mengedarkan obat-obatan terlarang. Dari keduanya, ribuan butir pil psikotropika diamankan. Sopir taksi. Usai jeda berikut, Today's Update masih akan kembali dengan informasi seorang peserta tewas saat lomba balap karung. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Today's Update bersama saya, Edward Fidiadi. Perlombaan HUT ke-77 Republik Indonesia di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat berubah duka usai salah satu peserta lomba terjatuh dan meninggal dunia. Korban yang baru melahirkan dan memiliki riwayat darah tinggi kala itu sedang mengikuti lomba balap karung. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran saat perayaan 17-an di Kota Medan, Sumatera Utara. Tawuran diduga berawal dari aksi saling lempar batu. Seorang pria di Alor, Nusa Tenggara Timur tega menganiaya mertuanya hingga tewas. Usai melakukan perbuatannya, pelaku melarikan diri. Kita ke informasi lainnya, ancaman kebakaran harus terus diwaspadai. Di Jakarta Utara, api membakar tempat servis elektronik. 6 mobil unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Segera beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya, dan lebih canggih teknologinya. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau cukup menggunakan set-top box untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru di O-Channel. Dan setelah yang satu ini, kami ajak Anda melihat keindahan kota biru di Maroko. Tetaplah di Today's Update. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update. Menghargai keberagaman dalam persatuan adalah misi Colorful Indonesia Festival yang mempertunjukkan keberagaman seni, budaya, dan kuliner Indonesia di Frederick, Maryland. Diselenggarakan oleh Indonesian American Association, KBRI Washington DC, dan Asian American Center of Frederick, acara ini mampu menarik ribuan pengunjung. Dan berikut laporan dari tim VOA. Selanjutnya, kami ajak Anda mengunjungi Maroko. Negara di Afrika bagian utara ini dikenal dengan lokasi wisata yang unik. Salah satunya adalah sebuah kota yang seluruh rumahnya dicat berwarna biru. Dan berikut informasinya untuk Anda. BMKG memperkirakan wilayah Jakarta pagi ini didominasi cerah berawan.
Namun di siang hari diprediksi akan turun hujan ringan di Jakarta Barat dan hujan sedang di Jakarta Selatan. Sementara di malam hari seluruh wilayah ibu kota akan kembali cerah berawan. Dan berikut perkiraan cuaca selengkapnya yang kami rangkum dari laman BMKG. Untuk pertama kalinya, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan FIFA Under 20 World Cup Indonesia 2023 yang akan diselenggarakan di 6 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Palembang, Bandung, Solo, Surabaya, dan Gianyar. Bertepatan dengan HUT ke-77 RI, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA secara resmi meluncurkan logo atau emblem FIFA Under 20 World Cup Indonesia 2023. Dan SCM Group sebagai bagian dari MTEK yang menaungi SCTV, Indosiar Video, Moji, Mentari TV, dan Next Parabola akan menjadi official broadcaster FIFA Under 20 World Cup Indonesia 2023 yang akan berlangsung pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Mari kita dukung Timnas Indonesia sukses mengukir prestasi dalam FIFA Under 20 World Cup Indonesia 2023. Saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup Qatar 2022 di jaringan media SCM, mulai dari SCTV, Indosiar, Video, Next Parabola, Champions TV, Mentari TV, dan pastinya Moji. Dan usai sudah seluruh rangkaian Today's Update hari ini, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Don Vidadi dan rekan kerja petugas, kami undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan O Channel selama 18 tahun. O Channel pamit, sampai jumpa.